salah pemain dari Liverpool yang dikatakan sebagai panutan mampu menghapus stigma negatif yang dimiliki warga Inggris tentang Islam dan Arab. Pernyataan tersebut dikatakan oleh dosen Universitas Anglia Ruskin dalam politik internasional, Dr. Solapa Ibrahim. Menurutnya, ada persepsi dominan terhadap umat Islam terkait dengan kekerasan, serangan teroris, atau penindasan terhadap perempuan. Solapa Ibrahim mengatakan, ada momen luar biasa ketika penggemar Liverpool mulai bersorak bahwa Salah adalah hadiah dari Allah, dan pada saat itu apa yang terjadi di media sosial adalah tagar, jika dia mencetak beberapa gol lagi, maka saya juga akan melakukannya, menjadi Muslim. Mohamed Salah juga kerap dipuji-puji atas kepribadian dan perilakunya di luar lapangan yang telah mengubah persepsi terkait kesan elit persepak bola sekaligus mendobrak batasan budaya. Kebiasaannya bersujud setelah mencetak gol telah menggema secara global, bahkan di antara orang-orang yang bukan penggemar sepak bola.